Meski banjir melanda, petugas pemulasaran khusus jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya mengevakuasi jenazah COVID-19 di Makassar, Jakarta Timur. Peti jenazah dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelum dievakuasi, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya terlebih dahulu menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 di rumahnya di Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa menggunakan perahu karet. Petugas harus menerjang derasnya air dan jenazah selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman khusus jenazah COVID-19. Go, 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 go.